Lapangan latihan timnas Indonesia di Vietnam jadi sorotan netizen, kayak di alun-alun. Timnas Indonesia telah menggelar sesi latihan di lapangan samping Stadion Maidin, Hanoi. Kondisinya bikin netizen miris. Ini terlihat dalam unggahan akun resmi TikTok Timnas Indonesia ketika mengunggah video Jesus dan beberapa pemain melakukan juggling. Dalam video itu, terlihat kondisi rumput dengan jelas. Kemudian, tampak kendaraan yang melintas dan pohon-pohon. Netizen pun menyebutnya seperti lapangan di alun-alun sebuah kota. Bahkan, ada yang menganggapnya seperti lapangan sepak bola di desa. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada pertandingan lanjutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan digelar pada tanggal 26 Maret tahun 2024 di Stadion Maidin, Hanoi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.